official. Okay. Nice shot. Oke okay guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini Dash Gaming akan membahas lagi Gunship Battle Total Warfare ya. Sombong amat. Sekian lama kita nggak bermain game ini lagi. Dengan sesuai requestan kalian untuk menyerang aircraft carrier musuh tuh gimana ya. Nah di sini aku mau check in dulu ya. Ini ada ambil hadiah ya. Ambil hadiah sama bisa kali dua meskipun kita harus lihat video dulu ya. Jadi view and to achieve double the rewards. Aku ambil video aja biar nggak kelamaan ya. Kita dapat Elizabeth blueprint ya. Di sini bisa juga kalian bisa beli ya seperti equipment seperti ini, bisa dapat 140 gam stamina dan progression fun box level 5 ya, dengan harga lumayan merakyat ya, 53.000. bisa top up langsung ya, sarset langsung top up aja. Di sini juga ada ini ya yang namanya gratis ini ya, kalian bisa mendapatkan gold ya, gold mungkin bisa 100 kali ya, 100 mungkin 100 ke atas ya, kira-kira 50 sampai 100 lah. Oke, kita coba bikin kita harus ini dulu. Nah, kalau kalian biasanya itu lihat misi di sini ya. Ini misi buat aircraft carrier. Waktunya membawa aircraft carrier ke misi. Oke, nanti aku mau suaraku agak serak ya guys, karena emang bulan ini tuh gampang terkena tenggorokan kering, batuk dan lain-lain ya teman-teman. Jadi kalian harus stay safe health di rumah aja ya. Ya sebagai saran keluar tuh very important aja, yang penting-penting saja ya teman-teman. Demi kebaikan untuk memutus tali persebaran penyakit ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke di sini, upgrade dulu level 9 apa nih? Oh, Jet Factory. Oke. Okay. Kalian suka yang mana? Tim selesaikan sekarang atau upgrade dengan booster ya? Aku pakai booster aja. Ini boosternya pakai video ya teman-teman ya. Ini juga ada join alliance, language semua bahasa ya language-nya. Nanti aku udah join di sini. Aku udah join di clan-nya. Ben aku upgrade level 9 jadi level 8. Pan ya, upgrade nggak sih? Upgrade ini. Aku pakai gold. Oke, kita tonton iklan ya. Ini nanti aku cepetin untuk iklan ini. Nah, kita udah mengurangi waktu selama 10 menit. Bisa kalian boost lagi ini nih ya. Oke. Oke, kalian biasanya tim yang mana, suka menunggu atau langsung booster ya teman-teman ya? Kalau aku langsung booster aja karena menunggu itu tidak enak ya teman-teman. Oke, kita upgrade dulu langsung tembus. Pakai yang ini jadi sisa waktu ini ada dua, yang satu jam ya pakai satu. Oke, selesai. Kita mau lihat di sini, kita tempatkan dulu ya. Di sini aku punya submarine ya, dengan oh ini udah max ya teman-teman, udah max nih. Nah, nggak bisa diambil lagi. Aku mau lihat yang nih, bisa di upgrade nggak? Ini udah max juga ya. Hmm.
Material tidak cukup untuk ship XP. Oh, materialnya belum belum ada guys. Belum ada, belum ada. Ini sama nggak ya? 1307 tier 3 ya. Aku udah upgrade di lab. 1500 sama 1300. Lebih bagus yang ini ya. Oke, untuk jet squadronnya akhirnya udah segini ya. Udah epic ya. Ini pakai ini tuh udah oke, okay, benar. Kita bikin ini dulu. ATV teman-teman ya, yang belum tahu. Kita juga bisa T55 ini dari Rusia ya, setahu aku. Kita langsung ke M1110 SPG ya untuk modelnya. Kita buat aja sekarang. Sudah selesai. Kita langsung attack ya. Nah, ini kalian juga harus melihat ya, dari petanya kalian tuh level berapa. Jangan yang bisa kalian level 9 nyerangnya tuh di atas level 10. Biasanya itu kekuatan dari army infanterinya itu kurang ya, teman-teman ya. Oke, coba. Oh, dari udah enggak usah langsung aja ya, enggak usah. Oke, kita langsung attack. Pilih aja. Oke. Dalam perjalanan teman-teman, di sini aku punya 4 kapal destroyer dengan tier 3 dan submarine 2. Di sini kelihatan cuma satu ya, teman-teman. Kita lihat. Berhasil. Field kamu telah sampai ke tujuan, mulai dari sekarang. Oke, kita mulai langsung battle teman-teman ya. Real attack untuk mengalahkan musuh. Oke, kita harus jeli atau pintar-pintar untuk menyerang ya teman-teman ya. Oke, air strike. Oke, kita berapa tuh ya? Belum. Satu tembakan dari 10, 154. Oke. Torpedo. Oke, kita harus melihat ini ya. Nah, ini harus tahu heavy wide torpedo ini kan torpedo. Nih, kita lebih sakitnya itu ke destroyer ya, teman-teman ya. Kita langsung launch. Ini lebih sakit ke destroyer, lihat. Ah, langsung setengah ya, teman-teman. Jadi kalian kalau sebelum menembak tuh harus melihat komposisi dari tembakan tersebut. Ini tembakannya ke kapal submarine atau ke destroyer, teman-teman ya. Oke, bentar. Serang freight dan destroyer dengan naval artillery. Bentar. Nah, pada ini apa ya? Oh, anti-ship missile ya. Waterlock, short circuit, atau fire on ship musuh ya. Coba kita pakai rapid fire aja dulu. Oke, dikit lagi ya. Tempat tombak yang ini anti ship. Kita tenggelam satu teman-teman ya. Kita langsung incar yang submarine aja. Jangan ini kalau gitu. Nyerang pakai ini aja. Hmm, 299 ya teman-teman. Oke. Nggak terlalu sakit ya, masih sakit yang tembakan sebelumnya ya. Yang ini rapid ya. Counter fire yang rapid, yang ini teman-teman, rapid fire. Ini yang counter fire, segera ya. Kita tembak teman-teman, apakah bisa langsung mening doi? Oh, enggak teman-teman ya. Masih bisa bertahan, kita lihat. Oke. Submarine kita diincar. Aku mau coba tembakan ini ya, kayak gimana tembakannya kita. Coba. Still tuh
bukan tembakan ya, jadi kayak bersembunyi gitu ya. Oke, kita tembak yang belakang dulu. Nah, langsung kan bilang kalau rapid tuh sakit teman-teman ya, untuk destroyer ya, untuk rapid tuh rapid fire, bukan yang counter fire tadi, bukan ya, yang rapid ya. Kalian harus upgrade destroyer kalian di level, nah ini 5 kali ya, tembakan di submarine. Submarine ku belum muncul teman-teman, masih di bawah. Tembak aja guys. Boom, tinggal dikit lagi. Oke, selesaikan set victory. Destroyer dia tuh nggak terlalu jauh sebenarnya, dia tuh cuman emang di tayarnya agak ke bawah ya. Frigate dia masih satu ya, destroyerku udah tiga. Terus untuk submarine-nya sebenarnya sama, submarine-nya tayarnya tier 2 lah, level 2 aku level 5, tayarnya 2 maksudnya. Oke, kita sudah menang teman-teman ya. Begitu caranya untuk menyerang tuh, lebih kalau aku lebih banyak bawa ke yang destroyer ya. Frigate tadi tuh nggak apa-apa, yang kena kelas ya, mungkin levelnya agak tinggi lah ya. Kalau ada destroyer tuh lebih tinggi, lebih bagus. Oke, seperti itu dulu ya untuk menyerangnya ini. Dan aku biasanya kalau menunggu itu ya tergantung ya, kadang suka nunggu, kadang langsung di ini. Aku mau buat pertahanan dulu, buat pertahanan. Nah, barangkali yang belum tahu, langsung aja nanti misil factory, lihat detailnya ya. Membuat misil untuk bertahan melawan musuh. Nah kan, produksi misil 30, kapasitas misil 3600. Misil baru terbuka belum, ini soalnya masih level 8, level 9 bukannya ya teman-teman. Aku udah buat tadi, aku mau memperbaiki kapal dulu, instant repair aja. Kapalnya banyak ya teman-teman. Nah, aku belum deploy tadi, belum deploy karena di hangar juga lumayan bagus-bagus. Blueprintnya kurang ya, soalnya emang epic ya guys. Oh, paling bagus punya ini guys, full mungkin udah terbuka tapi blueprintnya belum. Ini yang epic mana ya, yang epic buat ini, rare ya, rare. Oh ini nih, ini guys flanker 27. Oke, attack success. Kalau lihat misi di sini ya teman-teman. Nah, kalau mau lihat misi di sini juga bisa. Misi harian yang udah kita selesaikan, kita ambil semua. Bentar, sorry, kepencet guys. Nah ini mailbox ya, kalian dapat aku untuk aliansnya baru gabung kan dari USA 1. Oh ini aku telah diusir teman-teman ya, mungkin aku juga nggak tahu sih. Oke. Kita udah masuk. Tadi ada yang menawarkan join ya. Coba kita lihat dulu. Aku mau ambil agak serak ya teman-teman. Hawanya seperti ini. Oke, nah. Kita dapat booster banyak sih, aku suka ya booster yang ini. Nice gitu ya, dapat dari support seperti harian gitu ya, dapat kayak
box yang isinya biasanya supply research gitu. Bisa buat di aliens ya. Aku nggak tahu ya tadi di kick tuh penyebabnya apa teman-teman ya. Mungkin kalian tahu penyebabnya apa atau aku kurang berkontribusi di aliens ya, karena aku memang baru on lagi dari penyembuhan ya teman-teman. Kemarin habis operasi menyembuhkan penglihatan ya teman-teman, karena penglihatan adalah jendela dunia dan ilmu gitu teman-teman ya. Oke. Aku mau ambil supply dulu. Oh, ini bisa dipanggil ya. Mau panggil supply dulu. Oke, kita upgrade dulu garage-nya. Workshop-nya kita upgrade dulu 15 menit, kita tunggu aja. Dan aku mau lihat level dulu. Level 9. Oh iya, untuk settingannya belum ku atur ya. Aku nggak tahu mau kelola apa. Mungkin di sistem kali ya. Di sini bisa kalian hemat energi, kualitas grafis diturunkan, dan level pemainnya tidak ditambahkan. Oke. Display all effect and scan during world boss combat. World boss. Oh ini yang performanya lebih. Oke. World boss performanya di world bossnya diganti. Aku buat akunnya itu ditaruhnya di Google ya, di Gmail ataupun di Google Play ya, Google Play Games maksudnya. Ini namanya level melawan Admiral. Tapi untuk atributnya aku masih punya ataupun masih dapat dua ini ya, yang ini. Oh bisa di upgrade guys. Coba aku mau ini. Belum. Coba kita upgrade. Belum dipakai deh. Saat equipment dipakai. Oke, kita lepas dulu. Kita lepas dulu baru kita upgrade. Bisa enggak? Oke, ini nambah kapasitas IV-nya plus 3% skill Gog Ship menyerang Royal Armada. Jadi kalian tuh kalau menyerang armada lain tuh plus 8 dan attack SPG tuh yang tadi tuh, yang M1110 ya, itu SPG tipenya bukan tank, jadi SPG ya teman-teman. Meningkatkan attack EV. Oh yang beda tipe ya, beda tipe. Payload frigate meningkat. Ini yang kapal di frigate tadi yang kenoklas ya. Ini menambah 5,5% dan jet movement speed 6%. Oke, kita coba yang ini. Free 3 kali ya. Oke, nambah ya. Aku baca terakhir aja. Critical Durability Destroyer 3,5. Attack menyerang strike group ya, 3% dan armor frigate-nya 5,5%. Meningkatkan attack EAV dan jet anti-ground attack ya. Oke. Coba kita upgrade nih, bisa enggak ya? Tidak bisa ya. Tadi udah pakai. Oke, kita pakai lagi. Nah, oke, kita buka ini dulu. Oke, dapat apa nih? Oh, dapat ini. Oke. Seperti itu ya, dapat box-box seperti itu, teman-teman. Base-ku seperti ini tatanannya ataupun tampilannya seperti ini. Masih level 9 juga ya. Bisa dikelola skinnya, kalian mau apa skin yang seperti ini atau seperti ini atau seperti ini ya. Ini beli di top up mungkin ya. Ntar aku mau terapkan beli ya, harus beli dulu.
Top up. Itu top upnya tergantung ini ya. Tampilannya harganya bervariasi. Ada yang event juga, maksudnya di event, maksudnya itu hanya tertentu saja bisa dibeli. Oke, mungkin segitu dulu dari Dash Gaming ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Salam Gamers Indonesia.